Janganlah engkau takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pujian ini dibuat oleh ibu saya lama sebelum beliau sakit. Diambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Allah menyatakan dirinya bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah sendiri. Kita dibentuk dan dijadikan oleh tangan Allah. Itulah sebabnya Allah mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan Allah memanggil kita dengan nama kita. Itu sebabnya Allah sangat mengenal kita. Allah berfirman, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Saudara, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa atau dapat menebus dosa-dosa manusia kecuali Allah sendiri yang sudah menciptakan kita manusia. Jadi hanya Allah satu-satunya penebus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi segala dosa dan pelanggaran kita sudah dihapuskan oleh Allah. Yaitu setiap kita yang mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Adalah firman Allah sendiri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita harus mempercayai firman Allah saja di dalam kehidupan kita. Memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita hanya mempercayai firman Allah dengan cara kita percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan bahwa dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah pencipta dunia dan segala isinya. Dialah satu-satunya penebus umat manusia. Jadi kita harus percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Satu-satunya jalan untuk kita diperdamaikan oleh Allah adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus dia yang adalah Allah. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus merelakan dirinya. Dia menderita, diolok, dihina, dipermalukan, difitnah, diludahi, dicambuk, diberi mahkota duri. Begitu sengsaranya Tuhan. Tapi Tuhan taat sampai dia mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk penebusan dosa seisi dunia. Dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Inilah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia senantiasa menginginkan kita untuk senantiasa kembali untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Allah ingin selalu bersekutu dengan umat ciptaannya. Itulah sebabnya Allah
tidak membiarkan kita hidup di dalam dosa. Allah tidak membiarkan kita tinggal di dalam kematian, kebinasaan. Sebabnya Allah menawarkan keselamatan kepada kita, yaitu setiap kita yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan persekutuan kembali dengan Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita sekarang untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh datang kepada-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tanamkan apa yang baik itu dalam hati kami. Buka mata hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti bahwa keselamatan itu hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Kami hanya mempercayai firman-Mu bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, kami sekalian akan mendapatkan pengampunan dosa, akan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, peliharakan kami sampai pada akhirnya. Berikan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami senantiasa taat dengar-dengar akan firman-Mu dan mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.